Diduga akibat pertukaran tabung gas, sekitar 12 unit ruko yang berada di kawasan Jembatan Kruengkat, Jalan Laksamana Malahayati hangus dilalap si jago merah, Sabtu, 27 Mei 2023. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Cuaca panas dan kondisi bangunan yang saling berdempetan, membuat api dengan cepat menjalar. Selain bangunan yang berkonstruksi kayu tersebut juga membuat api dengan cepat merambat dan menghabiskan hampir seluruh isi bangunan. Petugas dibantu masyarakat sekitar berjibaku berusaha melakukan pemadaman. Sejumlah pemilik toko mencoba menyelamatkan harta bendanya. Namun, api yang cukup besar dan cepat menjalar, hampir sebagian harta bendanya tidak dapat diselamatkan. Keucik Gampong Baet, Gus Mawar mengatakan, ia menerima informasi kebakaran tersebut sekitar pukul 12.15 WIB. Api awal mulanya berasal dari ruko yang menjual sembako dan kedai mie tiram abuah. Berdasarkan informasi yang ia terima, penyebab kebakaran tersebut berawal dari adanya pergantian gas di salah satu ruko.